ini, kita juga bisa memindahkan ke atas atau ke bawah. Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yoga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggunakan aplikasi apung ya, atau jendela apung di HP Realme 3. Baiklah, sebelum itu silakan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, langsung saja kita pergi ke pengaturan ya. Untuk menampilkan smart setbarnya terlebih dahulu. Kemudian bisa kalian cari alat serbaguna yang ini ya. Kemudian di sini ada smart setbar. Nah, yang seperti ini nanti akan muncul dari samping-samping ini ya, seperti kotak kecil. Kita aktifkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kalian bisa menambahkan ya, kita bisa keluar terlebih dahulu. Nah seperti ini kalian bisa menambahkan aplikasi seperti WhatsApp, kemudian aplikasi yang lain ya, kemudian Google Chrome, Facebook, ataupun aplikasi yang lain, Instagram dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian bisa klik selesai. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian kalian bisa keluar. Kemudian misalkan kalian buka YouTube ya. Nah, seperti ini. Buka YouTube, kemudian kalian putar musik NCS misalkan. Kalian bisa sambil membuka aplikasi WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Ini namanya aplikasi jendela apung ya. Nah, kalian bisa membalas chat orang lain sesuka kalian ya, atau mungkin bisa membuka aplikasi yang lain, misalkan Google Chrome. Nah, seperti itu. Misalkan WhatsApp seperti yang tadi ya, kita bisa membalas seperti ini. Kita juga bisa memindahkan ke atas atau ke bawah, atau kita bisa menjadi rotasi ya, kita bisa memiringkan. Nah, jadinya akan seperti ini. Kalian bisa menggesernya sesuka kalian. Kalian juga bisa memperkecil tampilannya. Nah, seperti ini ya. Baiklah, itulah tadi tutorial cara mengaktifkan aplikasi jendela apung ya di HP Realme 3. Baiklah, jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.